Oke okay, guys, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama kita di sini di channelnya Alfati dan Hermawan. Kali ini kita akan unboxing sebuah charger HP yang cukup mantap bosku. Di online shop saya beli, tentunya di tokonya. Ini pengecas cukup murah bosku, cuman 20 ribuan. Tapi kualitasnya bagus dan cukup awet. Ini saya beli 5 pengecas HP. Tentunya untuk yang 3 ampernya. Oke, kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Buat yang mau ngecas ini, nanti link toko pembeliannya saya kasih taruh di pojok sini. Oke, kita buka aja. Ini pengecas yang kesekian kalinya bosku. Ini tidak saya untuk saya jual bosku, ini saya pakai sendiri tentunya. Ini bosku, terima. Oke, kita singkirkan bosku. Ya, seperti ini pecahnya bosku. Ada 5 pecah bosku. Tap. Dan yang kemarin saya buka 2 tapi tidak saya bikin video. Dan di sini juga masih ada. Oke, kita buka satu bosku biar ada yang tahu. Ini spesifikasinya seperti ini bosku. Kurangannya kita buka satu saja, biarnya sama bosku. Nah, spesifikasinya Qualcomm, mantap. IC-nya bosku 3,1 ampere. Ini sengaja saya beli ampere besar supaya cepat pengecasannya bosku. Nah, seperti ini bosku. Dan kabel ininya cukup keras dan awet bosku, tidak mudah putus. Ini bosku. Oke, kita geser dulu. Kita tes. Masuk bosku. Ini saya sengajakan pengecas HP yang cukup besar karena saya cukup memakai daya yang cukup cepat penggunaannya bosku, jadi biar tidak lama masuknya. Sama seperti itu sama semua bosku yang di situ ya, 10. Nah, ini lagi bosku, buat bosku yang berminat nanti di jelengnya. Untuk wattnya 18 watt bosku, jadi lumayan cepat itunya, intinya bosku. Untuk spesifikasinya dari sini, tipenya BT168 50 0,7 ampere ada megahertz, outputnya 5 ampere, 3,5 ampere ada, 9 volt atau 2 ampere ada. Ini bosku. Oke, cukup di situ dulu videonya bosku. Jangan lupa dibantu ya, like, comment, and subscribe. Sampai di sini dulu. Dan saya menggunakan HP yang banyak, walaupun HP-nya murah bosku, makanya saya butuh charger banyak. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.